Adapun gedanya urang po anu wali murid yang kanubi anu li Allah Taala ti dua nyo hanjit lagi nyo hidayo sama anu mian manu mian mendang kana mendua leh aju umlasah bade piat ya aju badeng kudeng ku kali te aju kali dengku gelap pala ba Allah Taala kadang-kadang menyontek ajuk berat malam peng minyak gebaya le dengku kitab Quran geblolom le dengku tanyo hana betul memang kamu dengku lagi nyan kamu anggapan ni kamu pala ba Allah Taala gedanyo wali murid hanjut harus taikat dengku di banjara supaya dengku begitu meng begetem semua berat benawate untuk kuperatif anak gedanyo ke dengan ketua membuat dan kepikir le pajang pujak ublang pajang bak dia ugli yang totong laut pajang tajak ulaut dia minta rezeki yo bak ketanyo mandum bagai nabi mangkana lahu quwwatun falyasaddaq sasaddaq bi quwwati barang siapa yang ada kekuatan hendaklah bersedekah dengan kekuatan wa mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi barang siapa yang punya ilmu hendaklah bersedekah dengan ilmu. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi mali dan barang siapa yang punya harta hendaklah bersedekah dengan harta. Jadi menyolehlah dia nak kekuatan na harta na ilmu na. Jadi nyo bicara dengan hartanya nyo bak gede-gede wali murid mendung. Gede yang dukung. Gede yang fikir pagi si. Pakat mendum-mendum keluarga. Karena lunduan menjanjan merasa sedih dalam dengar. Kita kalian perkembangan lawannya kan cukup jaipeng, pagi sih cukup jaipeng dengan pung. Malah kah kopi, kai pajo le kopi. Karena hop dale, kah hop kafe, kai pajo le kopi. Oh, banyak perokal itu cukup jaipeng. Kita dengar mendeng. Ya, peng ke olahraga sekian. Ke anak muda sekian, ke pulan sekian. Kurang semua buat anak so semiki. Ambil ke benar ke mawar amulah hepan nak bubuh anak mian limang belah roa sekian benar. Anak so antai pegar apa yang nasah anak yang tunjuk dan jarawan. Anak orang yang usul. Yang nak yang usul, anak muda apa dia kanya. Kamu sekian untuk siya kami. Kamu sekian untuk lapangan poli. Turun semua buat anak yang tunjuk jaro. Kedupo je yang semua buat sejuta. Kedupo je leher tu ribe. Kedupo je lima tu ribe. Hana. Jadi hana pun dah harap daripada pemerintah. Dan uronyo kalau nan. Baik di Pidie Jaya maupun di Birun bahkan di Indonesia. Hana lomna program pemerintah uronyo yang pegat sebuah pendidikan. Yang buat pendidikannya anak katanya jika dibuat Quran. Oh na lagu pelajaran agama pak sikula na sikula dasar SD na min na yang sikula agama tengku ni cok sabah anak min ni cok anak sabah ni juk sikula baik ni bubuk-bubuk kampung kampung macam bubuk baik sikula SD sikula min ni juk sikula min habis min MSN habis MSN man baik ni bubuk-bubuk kampung nyan menyojiat ibuat Quran menyojiat ibuat Quran kata dia kun pian nak penyok long bibek bubuh kampung tu tu panje kala dia ja sekolah ka kelas le SD je lagu ibuat ah yo pa urang TPA betul belut pa bab majlis taklim di kampung-kampung bab mawa-mawa ana dan nyos harusnya yang berhak dibantu oleh pemerintah nyo katanya dan yang ditanya oleh Allah Taala tinggal pendidikan agama apa ada kata oh tentu yang hanapa yang kenan kadanya jadi pemerintah yang kepikir ke sikula agaknya pakai kadang sikula dididik anak bangsa buka urang TPA daya-daya yang puan yang gubernur puan bangsa puan meruah. Bagaimana nak jawab?
Dah anak-anak ketanya oleh Allah Ta'ala. Hai pemerintah Pidia Jaya. Menteri ke? Yang bicara Pidia Jaya. Pakan hanaka kucurkan dana untuk olahraga. Sehingga rakyat kah Pidia Jaya bangai hanai jauh sifat bahan. Bangai hanai jauh peh bola poli. Kerana hanaka sediakan dana untuk olahraga. Hanaka ketanya oleh Allah Ta'ala tengok. Yang ketiga oleh Allah Ta'ala pun, hai pemerintah Pidia Jaya. Pakan hana keanggarkan dana untuk biaya buat Al-Quran anak usia dini. Untuk biaya Al-Quran anak umia TPA. Sehingga masyarakat kah hanjut ibuat. Karena tengku hana ketemung semua buat hana peng, payah kejap ulaut. Tengku hana ketemung semua buat payah kejap ugleri apulah sawit. Nyo ketanya oleh Allah Ta'ala dengan drone pemerintah. Baik legislatif, menancit eksekutif. Kadang-kadang na anggota dewan. Hana nu begat program. Bupati menancit, dinas-dinas menancit. Nyo pemikiran ketika bersama. Dan harta yang paling gat. Nyo ke harta yang kata infak ba agama. Ini kan dagun. Pudah kaitanya. Sebagai Nabi lah hadis yaqulu syakhsu mali mali mali. Seseorang itu berkata, hartaku hartaku hartaku. Ayo nyo tak pegah aja teguh ka? Supa rumah, rumah long, supa lampu, lampu long, supa motor, motor long. Supa belang, belang long. Tupo lumo, lumo lung, tupo dalo kakan dalo. Tujuh dia kata lumo tu kan. Mandu-mandu matang tanya. Tapi pun dia Nabi. Malahu min malih illa talatun. Tidak bagi seseorang itu daripada hartanya kecuali tiga. Atra ketanya tiga. Leh atra ketanya. Dua yang menyangkut dengan dunia. Saboh yang menyangkut dengan akhirat. Yang menyangkut dengan dunia ada ma akala fa afna. Apa yang sudah kita makan sudah kita habisi. Nyata gedanyo, pu yang kata bajuh, yang kabeh, yang katuk lamprut. Yang si ate tiak kubah lawisi. Nyan yang ada gedanyo. Yang golong ta bajuh. Jangankan napeng leh miliar dalam rekening bank, na tanah leh bunca biji, na lampuh leh puluh hektar, luhun di puluh hektar, rumah leh boh tingkat. Bu yang kata pasal lambabah, kata pasal lambabah, dia kata mama, ngelam tak ngun. Sejak malaikat Israel ke kata hanali rezeki. Timur barat hanali rezeki kata kalau loyak minta. Perintah Allah Ta'ala kata, tarik jamang, bak detiknya. Ketarik jamuang oleh malaikat Israel. Bulan babak, ibu luar. Rasaki mana, rasaki itik. Walau berkah yang mendandang kubah lang tem. Padi yang limang kunca. Yang pertama, yang menyangkut dengan dunia yang kabar.